Nah, huruf ba, maka huruf ba ini disebut bapaknya huruf. Ba, mim itu disebut induknya rahasia huruf-huruf. Mim, maka nanti Bang Dik muncullah, kan ada Ahad, masih ingat? Ahmad, Muhammad, Al-Mahdi. Oke, masih ingat kajian ini? Ada mimnya di mana? Pembeda antara makhluk dengan khalik itu huruf mim. Coba, Ahad siapa? Allah. Ahmad ruhul Allah. Muhammad habibullah. Al-Mahdi khalifatullah. Ada mim, coba lihat. Di setiap ini ada mimnya. Ada mimnya dua kali. Di sini ada mimnya lagi. Dan yang uniknya di Al-Mahdi ada huruf H-nya. Saya enggak mesti jelaskan sekarang. Ada H-nya. Itu ada rahasianya Bang Dik. Di dalamnya itu ada mim juga tuh. Cep. Nah. Atau kalau kita nulis, nah ini bagi orang-orang asror, ini disebut mim juga. Ya. Gitu. Al-Mahdi, ya kan? Ini disembunyikan, ditaruh. Coba lihat Bang Dik. Nah, asli kan begitu. Nah, kalau dikeluarkan dia begini jadinya. Ini tersembunyi. Ada lingkarannya. Inilah hijab yang menutupi Sayyidina Al-Mahdi Khalifatullah. Haknya dijelasin sekalian tuh. Hak hawa. Maka Al-Mahdi itu orang yang ditutupi dengan hawa sehingga orang mengira beliau bukanlah Al-Mahdi. Kira Al-Mahdi pakai sorban hari ini kan. Enggak Bang Dik. Baik. Kembali kepada huruf tadi ya.